Pemirsa, tim gabungan Polda Jambi dan Polisi Militer 2 Jambi Kamis malam melakukan operasi pemberantasan anti-narkotika atau antik di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Jambi. Dua pengunjung diskotik terbukti positif mengkonsumsi sabu setelah dilakukan tes urin. Tim gabungan Polda Jambi dan Polisi Militer TNI Angkatan Darat menggelar operasi anti-narkotika atau antik 2021. Delapan tempat hiburan malam di Kota Jambi disisir tim gabungan pada Kamis malam 16 Desember 2021. Di antaranya Pub and Bar Regent, Pub and Bar VIP, Cafe De Java, Pub and Bar Raja, Pub and Bar 98, Diskotik Golden Palace, Cafe Pub and Bar FSUP, dan Diskotik Grand. Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi Kombes Pol Thomas Panji Subandaru mengatakan, dalam operasi ini pihaknya melakukan tes urin terhadap puluhan pengunjung tempat hiburan malam. Pihaknya juga melakukan penggeledahan tempat dan penggeledahan secara selektif terhadap pengunjung untuk mencari peredaran narkotika. Hasilnya dua pengunjung diskotik Grand ditemukan positif metapetamin atau sabu-sabu setelah dites urin oleh tim gabungan Polda Jambi yang sedang melakukan operasi anti narkotika 2021 pada Kamis malam 16 Desember 2021. Kombes Pol Thomas Panji mengatakan, kedua orang tersebut saat ini menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Jambi. Untuk mencegah peredaran narkotika di wilayah Kota Jambi, terutama di wilayah tempat hiburan malam. Jadi hasilnya tadi sudah kita lakukan dengan 27 tempat, ada beberapa tempat tutup, tapi ada beberapa tempat yang buka, namun sudah kita menentukan. Tadi ada dua dari beberapa sampel, ada dua orang yang terindikasi menggunakan narkotika. Sementara yang dua orang tersebut masih dalam kita pengembangan kegiatan. Kegiatan ini akan dilakukan secara berlanjut, kita akan lebih merutinkan kegiatan tersebut. Pasti itu, karena memang niat daripada kegiatan malam ini adalah untuk menekan peredaran narkoba dalam kegiatan Nataru sedepan. Lebih lanjut, ia mengatakan akan melakukan kegiatan ini secara berlanjut dan akan dilakukan dalam skala yang lebih besar. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.